jangan sampai juga nanti di masa depan orang-orang yang akan yang menjadi justice collaborator juga tidak mau lagi dengan putusan yang tinggi misalnya yang tidak seperti yang diharapkan. Nah, kami juga berharap mungkin saat-saat ini ya ada para orang yang akan hendak menjadi justice collaborator pasti melihat kasus ini dan jangan sampai kemudian kasus ini membuat yang bersangkutan mundur. Orang-orang seperti Baron Richard Elisabeth diperlukan supaya di pengadilan itu orang-orang bisa berkata yang baik dan jujur, tidak mempersulit penyidikan, tidak mempersulit jaksa penuntut umum, tidak mempersulit majelis hakim. Karena kalau orang dia sudah baik dan jujur, tentu harus kita apresiasi, kita berikan penghargaan setinggi-tingginya.